yang manjat-manjat segala kayak maling. Kok gordennya goyang-goyang sih? Kenapa sih, Ma? Tadi Mama lihat gordennya goyang-goyang. Kirain ada orang. Berarti benar. Kemarin itu, si Emma datang diam-diam menemui Tiara. Awas kamu, Emma. Bagus ya! Tante Dewi. Jadi kamu mau bikin Tiara ingat sama Naila dengan lukisan ini? Bangun, Emma. Bangun! Emma, pingsan lagi nih anak. Bangun kamu! Gawat nih. Aku harus kasih tau Mama nih. Ma! Ma, gawat, Ma! Kamu nih bikin Mama kaget aja. Apanya sih yang gawat? Bunga ada di kamarnya. Ardi atau Naila gak datang lagi ke sini. Semua udah aman terkendali kok. Bukan soal itu, Ma. Ini soal Emma. Ada apa dengan anak itu? Jadi gini, Ma. Emma masuk lewat pintu belakang. Kamu ini ceroboh banget sih. Bisa-bisanya kamu celakain anak itu di rumah ini. Nanti kalau orang lihat gimana? Orang bisa nuduh kita celakain dia. Aku gak sengaja, Ma. Makanya, kalau melakukan sesuatu itu pikir dulu, pikir. Udah deh, Ma. Gak usah marah-marah. Mendingan sekarang kita pikirin apa yang harus kita lakuin, Ma.